Yang terjadi zaman dulu, waktu kita masih muda, yang lebih unhappy itu yang lebih tua. Lebih tua ya. Tapi sekarang justru kebalikan. Orang-orang usia 16 sampai 24 tahun itu yang paling berisiko kena mental health. Hmm. Kenapa? Coach kasih solusi. Coach rene, dari Yansha. Aduh, kita bisa happy-happy di sini ya, tapi kayaknya tidak pada anak-anak muda di Indonesia. Mental. Ya, aduh, rame ya. Gue pikir mental health itu adalah isunya di tahun 2022-2023 sudah berakhir. tahunnya 2024 masih rame ya. Dan lu masih ngundang siapa anak yang waktu itu kita, yang postingannya suka kita tonton. Oza oh, Rangkuti. Ya yang dia suka cuah-cuah anak-anak. Gen Z. Gen Z kan. Iya ya. gitu. Nah itu, nah ternyata uh, menariknya adalah uh, coachernya ini bawa data yang ada hubungannya ada negara-negara yang gara-gara dia kebanyakan bersosmed, yeah. tahunnya malah tingkat mental health-nya bermasalah paling tinggi ya. Yeah. ketimbang negara yang uh, keberadaannya di sosial media atau mungkin penggunanya atau mungkin usernya ketika kita lihat tuh ya, dikit sekali dan ternyata malah uh, mental health atau gangguan mentalnya uh, malah rendah. kenapa? padahal kan justru kan sosial media itu membantu untuk menemukan informasi, menemukan berobat kalau dia stres, kan praktis. Nah, ya, tagline Google adalah lu, Organize gua kasih, Information. Organizing ya kan? the world's information. Uh -uh. Lo masih ingat nggak sih, uh, pertama kali pengalaman hidup lo pergi ke buffet? Ya Allah, harcikan Buffet. Kemanapun Tau itu. Tahu nggak dulu? Ya. Tahu nggak ada brandnya? Tahu, gue masih ingat. 32.000 makan kan? sepuasnya. Iya, kan? iya kan, masih ingat Atau kalau kita mau yang rada ekstravagan dikit, pergi ke Hotel Bintang 5 gitu ya. Uh -uh. Udah menjelang berbuka, terus kita dikasih begitu banyak hidangan. Terus yang ada bukannya lu milih, lu mikir milih kan. Iya, iya, iya. Dibandingkan kalau di rumah yang ada di depan ya lu comot aja gitu. Oh, udah selesai. Iya. Yeah. Oke, muke lu sama gua kan pernah ngalamin di mana yang namanya TV cuma satu channel, bener gak? Ya Allah. Bener Iya, yeah. yeah, betul. Sekarang di an bisa jadi sebentar lagi antara jumlah channel sama jumlah pemirsanya banyakkan jumlah channelnya bisa jadi. Okay, Ada YouTube okay. betul nggak? Yeah, yeah, Ada yeah, yeah. semuanya sekarang pengen bikin kantor berita, semuanya pengen jadi uh, media owner, pengen jadi content creator. Hmm. Lebih banyak informasi ternyata nggak sama dengan meniadakan kebingungan, malah justru menambah kebingungan. Bener nggak? Jadi ah, bising banget. Lu nggak eh. tahu mana yang harus dipercaya dan pada saat lu percaya yang ini, nggak nggak lama kemudian lu akan bertemu dengan orang kok yang punya kepercayaan beda banget berbeda 180 derajat dan orang ini orang-orang yang mestinya lo yakin dekat sama lo atau bahkan keluarga sendiri itu kan terjadi di mana satu rumah yang ditonton beda banget preferensi YouTube-nya beda-beda yang satu kasih solusi hmm. ya kan bagaimana memulai bisnis UMKM hmm. Muslim terus yang satu lagi gimana apa soal politik hmm. ya kan apa yang mau dimunculkan nanti 2024 ada skenario apa lagi nyambung nggak omongannya kira-kira Oh ya, ya, yang satu mungkin. lagi bicara soal bagaimana gua mau bawa hidup ini jadi lebih baik yang satu bicara udahlah tahun depan tuh kayaknya kita bakal kiamat Ah, oke. Okay. Ya? Okay. jadi Mental health itu isu yang sangat erat dengan health. Makanya dipadukan dengan health. Kenapa? <tuh> Karena dengan mental yang nggak kuat, lo akan akan punya daya tahan yang lebih rendah. Bukan cuma daya tahan terhadap penyakit ya, tapi juga daya tahan terhadap problem. Hmm. Keputusan lo untuk mengambil eh pengam, proses pengambilan keputusan hal-hal hidup lo itu akan sangat dipengaruhi oleh mental lo. Bener gak? Okay. Kalau lo lagi ribet sama Sarah, misalnya gitu ya, uh, yeah. maaf ya Sarah kasih contoh ya. Yeah. Ngambil keputusannya semudah kalau lo lagi baik-baik. oh Mungkin enggak. Gak. Dan bayangkan kalau hidup lo seperti itu. Nah, ada lembaga nirlaba, Der, uh -huh. namanya uh, global. Ya, lembaga nirlaba itu mengeluarkan global happiness index setiap tahun. Oke, okay. jadi dia ngukur dengan kriteria-kriteria uh, gimana negara-negara di dunia tingkat happinessnya. Wuh, asik nih, menarik nih. Ya, 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 ya. Da, dan ada beberapa finding yang menarik. Hmm. Finlandia sudah tujuh tahun berturut-turut hmm. tidak pernah bergeser dari puncak puncak nomor satu, dari puncak pimpinan negara Dengan paling happy di dunia. Tingkat A, tingkat paling happy di dunia. Nomor satu. Tujuh tahun dia pegang piala bergilir. Tidak wow. pernah, dia mungkin nggak pernah menang bahasa lo, nggak pernah menang football, nggak pernah menang apa? Eh, iya, iya, maksudnya uh, Finlandia bolanya juga kagak jalan. Iya dong. Tim ice nya lumayan bagus. Oh gitu, nah, gue tahu tuh. Ya kan? oh. Itu negara yang dingin banget kalau lo tau posisinya negara-negara Nordic, jadi dekat Swedia, dekat Norwegia tuh, dekat Rusia tuh, Finland. Ya. Ah. dia yang paling dekat sama Rusia. Ya. Nah, Finlandia, ada Denmark, ada Swedia, dan ada Iceland itu di top 10 hampir selalu nggak pernah berubah. Empat negara itu, tapi Finlandia selalu yang nomor satu. Ini finding menarik nomor satu eh kita buka aja datanya boleh sekalian iya. coba deh. Global Happiness Index 2023 artinya ini kan yang kemarin ya karena 2024 yes. belum kelar juga belum gitu. jadi ini laporan yang paling akhir nih lu liatnya ada beberapa hal yang 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 seru ya uh -huh. uh, mayoritas kalau ngelihat happy-nya tuh yang warna yang warna oranya orange okay. semakin orange semakin pekat itu semakin nggak happy semakin biru semakin nggak ya, happy. itu kan kelihatan dari emojinya kan iya oke okay, berarti nomor 8 itu adalah happy dan dan gue duga ini surveinya sebelum peristiwa Gaza ya karena Israel tuh happy banget di situ tapi gue penasaran ya lainnya agar bebacanya biar enak tuh gimana kok ada ada mereka tuh gini detailnya. mereka pakai survei hmm. yang dilakukan oleh partnernya di masing-masing negara dan pertanyaan pertanyaannya itu mengerucut ke kurang lebih enam hal yang pertama kepuasan sama hidup mereka ini saat mereka fokus grup discussion gitu? Nggak group discussion, Apa, ditanya, eh, enggak fokus grup discussion, ditanya. Enggak, maksudnya tingkat survey, akurasinya? Survei. Oh oke. Okay. Survei one on one gitu. Uh. Jadi jadi banyak orang ya pakai sampling yang biasa gitu. Terus uh. dengan metode yang kurang lebih semua negara ini sama. Misalnya masing-masing negara misalnya sekitar seribu orang. Seribu orang itu diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi bukan kuali... Bukan kualitatif, very kuantitatif hmm. di sini. Oke, okay. ya okay. banyak yes or no questionnya juga. Tapi sampelnya sampel yang kuat lah ya, ya memang mewakili negara itu. Mewakili ah, uh, cakep. Tapi bisa jadi kayak Afghanistan karena sebarannya kita juga nggak tahu kan infrastrukturnya banyak yang tidak berfungsi, kita juga nggak tahu. Tapi uh. gampangnya begini, ujung dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk menakar happy, mereka pakai enam kriteria. Yang pertama, kepuasan lu sama hidup lu Dare, lo happy nggak sih sama hidup lo sekarang? Uh. Nah, keadaan ini kalau ditanya sama waktu kasih solusi dua tahun lalu kan beda ya? Iya betul, atau satu tahun lalu beda ya? Uh, yeah, 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 iya, 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 iya betul. Ya, sebelum sesudah funding juga beda ya? Iya, yeah. iya kan? Uh -uh. Uh, pada saat orang lain menikah, sebutnya roughly gitu, sudah atau belum menikah gitu beda kan ya? iya uh, yeah, betul, setelah menikah satu tahun dengan lima tahun kan juga beda ya? Uh, betul, betul, kan? betul. Jadi keadaan lo saat ini tuh umum aja, mungkin ada serangkaian pertanyaan di situ, tapi esensinya gimana lo memandang hidup lo saat ini? Hmm. Karena hidup kan ada yang bagaimana keadaan keluarga lo perusahaan lo negara lo itu pengaruh hmm. banget okay. ya kemudian kedua ada social support supportnya social support tuh uh, bahasanya apa ya uh, interaksi sosial lo tuh kuat apa hmm. jadi lo punya pertemanan nggak kayak lo pasti kuat kenapa karena lo mengenal banyak orang dan lo dikenal banyak orang bandingkan dengan sebut aja contoh satu lagi misalnya Rafli gitu ya yang baru masuk ke ruang podcast masih banyak nggak taunya gitu kan dia masih merasa bersalah dia nggak tahu ini benar apa nggak happinessnya pasti turun dikit gitu kan turun enggak, banyak banyak banget banyak biasanya malah ada set turun dua bar lagi di bawahnya gitu ya terus yang ketiga itu kesehatan jadi kesehatan nah. lo gimana? Bagaimana kesehatan di negara itu? Jadi contohnya kayak ini faktor yang juga besar di Indonesia, terutama Jakarta. Banyak komplain, terutama pada saat survei ini adalah pada saat itu kita lagi menghadapi polusi yang parah, musim kemarau panjang juga. Uh, Oke. Okay. Ya kan jadi pengaruh okay. banget buat kesehatan kita. Ah uh, ya 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 tingkat kehidupan, tingkat kehidupan tuh life expectancy, jadi lo kira-kira bisa hidup berapa lama dan kalau kemudian sakit kira-kira ada jaminan apa enggak hmm. gitu ya, ada yang bisa bantu lo apa enggak? Freedom, kemerdekaan lo untuk uh, menyuarakan sesuatu, jadi nggak bolak-balik lo harus ngomong e, di negara Wakanda gitu, di negara Konoha hmm. gitu ya, repot ya, nggak bisa. Kalau di Finlandia lo nggak suka sama perdana menterinya lo tembak aja langsung gitu, lo nggak akan ditangkap, nggak ada undang-undang ITE yang bisa memenjarakan lo, model kayak gitu, ah. ya bebas punya kebebasan dan yang terakhir generosity. Di elemen terakhir Indonesia tinggi, okay. tapi di elemen-elemen yang lain kita, membuat kita jauh terbuang di bawah. Jadi kita di ASEAN itu yang paling rendah. Nah ini insight menarik paling dua, ah, nomor dua. Okay. Setelah Finlandia nomor satu ya, tidak pernah bergeser 7 tahun berturut-turut, huh? Indonesia itu terendah di negara rata-rata negara ASEAN. Jadi kita di bawah Singapura, kita di bawah Malaysia, kita di bawah Filipina bahkan ya kita di bawah Thailand. Ini ada apa sih karena memang ada Gen Z di Indonesia? Oh, bisa jadi uh -huh. karena menariknya begini coba kalau masuk ke yang berikutnya isunya ya. kan Gen Z itu katanya begitu yes. digalau, digalau nah dikit -dikit. ini listnya nih bro ah uh -uh, ini ya lo lihat ya lo wow. lihat Finlandia ya oh Finlandia adalah nomor Desar, satu Islandia Sweden itu hampir nggak pernah bergeser top four itu nggak pernah bergeser jadi ada top four yang memang negara paling happy di dunia ya yes happy ini nggak cuman eh uh, dicerminkan dengan banyak ketawa gitu enggak ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi secara umum hidupnya tuh puas, hidupnya terjaga. Sebentar, ini tolak ukurnya adalah uang nggak? Salah satunya karena GDP juga masuk di sini. Ah. GDP secara umum. Mereka ini negara-negara yang pajaknya tuh bisa sampai kalau gua nggak salah ya Der, bisa 62%. Eh, sebentar gede banget lah. Itu harusnya nggak happy lah. Kenapa iya. dia happy? Income-nya gede income-nya juga besar, cuman pajaknya untuk tier. Kalau lo pajak kan ada tiernya ya. Tier 1, tier 2 uh, ya. untuk ya. pemasukan yang tinggi, itu pajaknya 62%. Jadi lo uh, ya ya hampir-hampir kayak negara sosialis gitu. Cuman yang menarik di sana mulai dari lo sakit, lo nanti tua, lo butuh anak-anak pendidikan, bahkan untuk pendidikan lo itu semuanya dijamin oleh negara. Oh, pajaknya tinggi, tapi ternyata tercover yes. bukan karena memang pajaknya tinggi apa segala macam tapi ternyata itu terkenal ]nya... salah satu di dunia yang paling bersih. Gaji-gajinya sama dengan jadi sangat, kalau di sini kan kita begini ya, ah, pindah ke mana, pindah ke pemerintahan. Oh ya, gitu kan. Kok mau gitu? Karena kita tahu misalnya gaji di pemerintahan dibandingkan swasta lebih rendah. Makanya ada istilah di sini kan, uh, kalau mau kaya ya jangan kerja di pemerintahan. Gitu betul ya? Masih hmm, ingat Iya iya iya. Ya, iya kan? Kan? Kalau di sana iya, iya. orang sangat lazim pindah kerja dari pemerintah ke non pemerintah atau bahkan ke uh, ke apa? Lem, NGO. Dan itu semua banyak yang dibayar oleh negara. Itu satu ya. Wow. Jadi pemerintahnya bersih. Terus kedua mereka banyak kegiatan outdoor. Hubungannya hmm. apa? ternyata dengan bersentuhan kalau lo bersentuhan dengan alam itu meningkatkan um, aktiviti lo lo jadi lebih uh, lebih optimis melihat oh, hidup rilis release ya release, lepas ya dan di sana tempatnya indah indah banget terutama pas lagi summer gitu ya uh, lagi musim spring ya lagi musim semi dinginnya dingin banget musim dinginnya tuh salah satu yang paling parah di dunia oh, ya, dingin okay. banget tapi itu dikompensasi dengan Indahnya view mereka nanti bisa dibantu ya bisa ditunjukkan keadaan-keadaan di ke, tam, penampakan di negara-negara Fjord seperti apa dan hmm. ik, bersih sekali karena mereka termasuk empat negara di dunia pertama yang tidak punya lagi ketergantungan sama fosil fosil ah, fuel okay. jadi nggak ada sumber polutannya tuh minim sekali ah, oke okay. dan ini poin berikut yang gue ingin sampaikan di banyak negara lain contohnya kayak lo lihat ya Amerika Serikat tuh turun ya di peringkat 23. Oh, uh. ya Inggris tuh juga turun. Tadinya dia termasuk yang di atas. Inggris tuh di 20. Uh. Mereka turun lumayan jauh. Penyebabnya adalah pada saat dipotret anak mudanya mereka lebih gloomy, tahu ya. Uh. Lebih sedih, punya perspektif masa depan yang lebih buruk. Mereka kalau ditanya masa depan lo gimana kira-kira? Ah, ntar kita lihat deh. Jadi tidak seoptimistis dulu. Dan pada saat diselidiki lebih jauh di negara-negara ini, gue nggak menyebut Indonesia, tapi oh. gue yakin Indonesia erat banget terkait di sini. Oh. Penggunaan media sosialnya meningkat drastis, terutama sejak pandemi. Oh, ternyata itu. Jadi ada hubungan antara penggunaan media sosial. Kita kan pernah bahas tuh ya, nanti bisa dimasukin obrolan kita soal distraction, hmm, ingatin ya? iya, iya. dengan kesehatan mental. Amerika Serikat melakukan penelitian lebih lanjut dari dari uh, penelitian ini, dari hasil ini, dan General Surgeon tuh apa ya bahasanya ya? Uh, dokter nomor hmm. satu. Dokter nomor satu, jadi dokter kepresidenan lah kalau boleh dibilang. Tapi hmm. dia juga punya peran, selain itu punya peran untuk menentukan kebijakan publik. Dia bilang, lembaga perusahaan-perusahaan media sosial, itu sama persis seperti perusahaan mobil di awal tahun 1900-an. Kok gitu ya? Kenapa dia bilang oh. gitu? Karena mobil kala itu, perusahaan mobil cuma peduli bisa memproduksi mobil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan efeknya terhadap orang. Jadi banyak sekali korban kecelakaan waktu itu karena seat belt belum diperkenalkan. Oh, masih belum ada itu kan? Apa yang kalau tabrakan terus tiba-tiba ada balon airbag. gitu, airbag kan. Oh. Ya kan? Terus tidak ada lampu lalu lintas. Yeah. Jadi kita diserah waktu itu perusahaan mobil bilang, "Kita kan cuma produksi mobil." Dan ya kita kembalikan lagi aja orang gimana kemampuan mereka nanti untuk bisa menuntaskan uh, segala urusan terkait mobil. Jadi banyak yang mati zaman itu rupanya der. Hmm. Peralihan dari kuda ke mobil, yeah, yeah. jalan raya tapi nggak ada aturan. Makanya terus dibuatlah begitu banyak peraturan terkait jalan raya kan. Nggak yeah. boleh naik mobil kalau lo mabok, yeah. ya kan. Dan begitu banyak aturan-aturan lain. Media sosial juga sama saat ini. Perusahaan media sosial dipandang cuman melempar produk tanpa memikirkan efeknya. Sehingga yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat, Inggris terutama mulai intervensi. Oh iya, di negara-negara ini, penggunaan media sosial termasuk yang paling rendah di dunia. Yang mana? Yang lima besar? Top four. Oh top four, terutama okay. top four. Gue gak mau nyebut yang nomor lima karena hina banget. Nomor lima, Israel. <laughs> Kenapa dia happy ya? itu juga jadi pertanyaan oh karena lihat anak-anak kecil di dibantai, genosida bisa jadi ya oh. emang mereka punya keanehan itu juga gua nggak tahu ya kalau untuk yang Israel mungkin itu faktor yang unik tersendiri Cuman kita harus akui bahwa ternyata penggunaan mereka banyak orang-orang ini populasi juga mulai tua ya bentar-bentar eh, ini coba gua sebutkan dulu ya biar teman-teman clear eh. artinya di nomor satu negara paling happy adalah Finlandia mm -mm. peringkat dua Denmark peringkat tiga Iceland peringkat empat Swedia Oke, okay, dan yang ke bawahnya tuh rata-rata Eropa semua ya? Ya, boleh turun lagi nggak bro? Iya, Bisa Eropa Eropa, Eropa, ya. sampai ke Austria tuh peringkat 14 Ada Saudi Arabia Saudi Arabia 28? Iya kan? Oke okay. Ada terus Singapura ya Singapura, Jadi Singapura, Singapura sama Saudi Arabia, Singapura 30 Oh 30 Orang-orang di Saudi lebih happy daripada orang-orang di Singapura, itu juga menarik sih uh, Oke, okay. ya. mana Indonesia ya? Masih turun, turun terus, turun, turun terus, turun lagi Ya, di patch berikutnya nah, di delapan Jadi, di atas Indonesia itu ada Ada Malaysia, ya, ada tadi Singapura, ya. Wah, oh, kita ngomong Asia, ya. Uh, ada tuh, kan lihat Malaysia, Thailand, ya, ya, ya. Ya. Vietnam, Filipina, ada di atas Korea, Jepang. Oh, ah, ya. Ya, 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 Oh, lihat -lihat bro ya, oh, segitunya berarti ya, ya, Yeah. Oh, karena memang pengguna di Indonesia untuk sosial media juga banyak ya. Besar dan gue sih ini belum ada penelitiannya, tapi gue menduga next ya kalau boleh kita lihat. Okay, ya. coba. Ini hitungan-hitungannya lo lihat ya. Jadi ada GDP-nya, jadi duit emang pengaruh. Social support tadi gue udah bilang. Health, life expectancy, ya freedom to make life choices, generosity, persepsi terhadap korupsi itu pengaruh banget. Karena yang paling parah di Indonesia rupanya itu. Oke, bentar. Tadi lu bilang bahwa ternyata duit itu ngaruh. Ngaruh. Harusnya di Indonesia peringkatnya tinggi dong ya, nggak 80 ya. Karena kan memang kan rakyatnya juga sudah diberikan duit. Misalnya kayak bantuan bansos. Iya, cuman masalahnya kan ini nggak one time. Kalau bansos itu kan terjadi pada waktu tertentu untuk kelompok masyarakat tertentu. Uh -huh. Sementara ini waktu saat kita bicara GDP itu keseluruhan, bro. Nah, lu lihat perhatian ya. Lu perhatikan nih. ya. Grafiknya menurut lo naik turun? Kecuali North America dan uh, ANZ ya. Oh iya, turun ya harusnya. Ya. Secara umum turun Secara ya. Secara umum turun, benar. Ya, lo perhatikan ya. Jadi setelah pandemi itu turun ya. Oh, Oke. Okay. Ini happiness different ages ya. Ada yang dunia, ya tapi ada yang Eropa, ada uh, yang Asia. Lo perhatikan turun ada laki-laki, perempuan. Lihat, lihat di bawah age group-nya ya. Uh, kalau yang grafiknya itu menurun, berarti itu yang, yang relatively wajar. Karena semakin... Uh, sorry, se grafiknya menurun itu yang nggak wajar. Kenapa? Karena orang tua biasanya lebih unhappy. Oh, ngerti gue. Yeah. Jadi kan kalau posisinya, kalau kita lihat uh, uh, age group di bawah lihat, ini. Lihat kayak North America berarti ya. Berarti makin kanan makin tua kan? Iya. Lo lihat North America, mm -hmm. generasi mudanya itu di bawah lebih sad. Uh, uh, lebih sedih itu. Sementara generasi tuanya. Kan gini, yang kebanyakan orang yang terjadi zaman dulu waktu kita masih muda yang lebih unhappy itu yang lebih tua. Lebih tua iya. Betul ya? Iyalah. Kenapa? Karena ditinggal teman-temannya. Teman ya udah hidup, wafat duluan. Hidup dari pensiunan doang. Iya kan? Uh -uh. Tapi sekarang justru kebalikan. Orang-orang usia 16 sampai 24 tahun, terutama perempuan, itu yang paling berisiko kena mental health. Hmm. Kenapa? Penyebab utamanya adalah perasaan sendiri dan perasaan disconnect sendiri itu terjadi karena penggunaan media sosial hmm. yang berlebihan. Disebutnya maksimum sehari itu tiga jam. Jadi kalau udah lebih dari itu udah menunjukkan gangguan mental lo. Jadi sekarang lo lo setiap hari, waduh, buka itu berapa? Sementara rata-rata orang Indonesia tahu ya kita terbesar di dunia. Berapa sih kita terbanyak waktu dalam sehari yang dipakai untuk media sosial antara 8 sampai sembilan jam. Eh, hey. paham ya? Gue pernah kemarin waktu pas Ramadan perhatikan kan banyak orang di masjid gitu ya karena apa? Karena nggak makan siang kan? Hmm. Banyak yang leha leha tidur-tiduran dan swiping aja kerjaan. Itu gue perhatikan. Ah. Ya, itu baik itu TikTok atau Reels yeah. atau Instagram gitu. Terus, nah lu lu lihat ya. Ini yang yang menarik ya hal-hal uh, yang membuat lo kemudian merasa uh, positif tuh apa sih ternyata yang paling dominan itu dibantu oleh orang asing, oleh orang yang nggak dikenal. Oke. Okay. Jadi emang uh, kindness dari orang lain ini salah satu yang mungkin gue bisa ajukan kalau kita mau meningkatkan happiness kita baik kepada yang nanti menerima budi baik kita ataupun kepada kita sendiri adalah banyak melakukan perbuatan baik ke orang-orang yang kita nggak kenal karena oh. itu efeknya dominan. Oh makanya rame itu ya konten-konten yang kindness apa segala mm. macam itu kan mm. ada yang tiba-tiba di jalan oke okay, uh, bu kalau lo bisa jawab gua kasih 2 juta rupiah mm. atau mungkin dari seolah-olah candid kamera dari seberang tiba-tiba lagi ada ibu-ibu yang lagi pakai badut-badutan mm. tapi dia capek banget duduk di trotoar tiba-tiba ada satu konten kreator dateng mm. bu udah makan belum bu dikasih 5 juta yes itu kan stranger kan yes tapi kindness kindnessnya ini bukan untuk konten Kindness-nya ini adalah untuk memang ingin berbuat baik, ya. Oh, Walaupun memang okay. kita nggak boleh se-uzon, bisa jadi memang niatannya konten itu untuk ngajak banyak orang kan ya, itu bisa juga ya. Bisa. Tapi secara umum fokus bahwa kita ingin melakukan kebaikan kepada orang lain itu bisa benar-benar meningkatkan perasaan happy, ya. Hmm. Ditambah juga akan bikin perasaan happy orang yang lo berikan perbuatan baik itu. Masya Allah. Gitu. Jadi uh, yang paling menarik ya ini lo lihat ya problem besarnya itu nggak ada social support, loneliness sama social interaction. Social interaction itu beda dengan saut-sautan di media sosial. Social interaction itu uh, genuine connection yang lo dapatkan dengan orang-orang sekeliling lo. Ah, Pertemanan lo, iya. persaudaraan lo, keluarga lo. Oh, itu genuine memang. Itu social interaction. Iya, iya. Nah kualitasnya seperti apa? Oh, kalau sama sosmed kan kita nggak kenal, kita nggak deket dan kayaknya banyak faktor ya. Hmm. Kita juga dipaksa untuk di, dicekokin hmm. apa yang ada di situ, ya hmm. kan terus juga lu ada gap banget tuh, hmm. ada jarak banget sama yang di dalam sosmed kan kita nggak tahu, kita nggak kenal kontennya, konten kreator siapa, ya kan pemilik akunnya siapa dan dan banyak kemudian konten yang uh, justru menambah kepelikan karena karena yang dimunculkan bukan kasih solusi. Tapi kasih problem lebih banyak gitu. Mm, ya, 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 kasih ya. masalah ya. Kasih masalah, kasih masalah lagi. Kenapa ya? Karena yang laku begituan, ya, hmm. gitu. Atau ya, ya itulah fokus kita jadi hilang, bukan kepada orang-orang sekitar, tapi kepada alat ini. Gue boleh nggak? Hmm. Uh, obrolan ini kita kasih solusinya sedikit gitu ya Next. boleh uh. ini, ini jadi teringat kajian yang bagus banget gue pernah sampein juga sih tapi udah beberapa waktu yang lalu hmm. ini studi dari Harvard studi longitudinal yang sampai sekarang masih berlangsung bro jadi Padahal... studi ini sejak tahun 1934 eh. terus jadi orang-orang yang diteliti itu ada 724 orang saat gue bikin presentasi ini 60 orang masih hidup dua diantaranya pernah jadi presiden Amerika Serikat. Mereka teliti semuanya tentang orang itu. Huh? Ya, ini disebutnya study of adult development, tumbuh kembang orang menuju kedewasaan. Oke. Okay. Dia ini direktur keempat, karena udah tiga direktur sebelumnya udah wafat. Ya, dan yang menarik. Uh, yang dikaji pekerjaannya, bisnisnya, status uh, pernikahannya, anaknya, cucunya, bahkan sekarang sudah ditambah lagi seribu orang baru yang merupakan anak dan cucu-cucu dari orang-orang ini. Hey. Jadi, studi ini terus aja dikembangkan untuk mendapatkan insight tentang apa sih yang bikin orang pada saat masa tuanya jadi lebih ajak, lebih happy, dan menariknya adalah findingnya menarik banget ya. Dia bilang gini, bukan jumlah koneksinya bukan jumlah relationshipnya, jadi bukan number of followers, tapi kualitas dari relationship. Ah. lo bisa punya satu juta follower, ya kan? tapi kalau relationship lo dengan istri lo buruk, buruk aja itu. yang satu juta itu nggak ngebantu sama sekali. Ah, okay. lo bisa saling bersapa dengan sangat akrab di Instagram atau di Twitter atau di manapun tapi kalau lo gak bisa bercakap bersapa dengan hangat sama anak lo, sama orang tua lo, sama istri lo, sama sepupu hmm. lo, sama temen lo yang lo kenal, sama partner bisnis lo, hmm. dijamin masa depan lo, masa tua lo lebih pelik. Eh, gue jadi ingat analogi ini nyambung gak nih coach tentang quantity sama quality. quality. Hmm. Misalnya contohnya di sisi lain ada sebuah keluarga. Hmm. Ya memang iya sih suaminya itu pas lagi hari itu lagi libur, jadi kan kuantitinya waktunya jadi lebih banyak. Mm. Tapi percuma dia bisa, ah, aku kan libur ya, wah papa libur happy banget ya tuh mainnya kita bisa bareng-bareng di rumah. Tapi bapaknya main handphone doang mm. kerjaannya, ya kan? Iya memang iya. Atau kerja. Hati. Atau kerja. Iya jadi. Itu dari, gue dulu tuh. Anak-anak jadi... gue <laughs> bilang gitu. papa kalau di kan ini ini benar-benar nusuk banget ke gue. Uh, uh, uh. uh, kalau kalau papa gimana? Semuanya tau gak pernah pada satu waktu ya ditanya anak-anakku semua terus gini. Oh impersonate lo gitu. Nah, ya. <laughs> nabok banget kan. Jadi lu gua Aduh. ada di rumah tapi gak dirasakan keberadaan. Ah juga. iya. 12 jam sih 12 jam yeah. tapi gak kualitas gitu bareng sama mereka hanya. ya. Walaupun ya, ya. quantity juga dibutuhkan ya. ya. Maksud gue gini. Kalau lu kerap mengalahkan keluarga lo untuk pekerjaan kan gini, ada beberapa proyek kayak misalnya kasih solusi pindah Kantor gitu pindah hmm. studio, hmm. gue yakin waktu itu lu waktu keluarga lebih sempit hmm. karena mikirin ini yeah. lu mastiin yang namanya baut di sini aja bener, <laughs> yeah, besaran yeah. meja dan segala uh, macam knowing uh, you gitu ya. Uh, tapi kan itu nggak seterusnya, uh, terus lu bikin satu acara, lu umroh bareng uh, Sarah gitu kan. Uh, uh, di mana lu menikmati kebersamaan bersama dia, ada di kontenin juga sih. Uh, tapi uh, lu menikmati kebersamaan lu bersama dia, iya uh, gak? Uh, nah, banyak yang nggak terjadi. Di keluarga-keluarga kita di Indonesia saat ini, kelucuan anak kalah sama kelucuan anaknya Raffi. Aduh, iya, iya, iya. menarik ya, dan hmm. konsep keluarga ideal yang dimunculkan oleh para youtuber kadang-kadang menyesatkan. Hmm. Kan, dengan segala hormat, siapapun lah ya, keharmonisan yang ditunjukkan atau apapun yang ditunjukkan di situ itu kan yang yang ingin ditunjukkan. Hmm. karena kan ada medium editing hmm. sementara kita kan nggak mengikuti keseharian mereka hmm. benar ya hmm. Jadi kalau kita kemudian mengatakan Aduh enak ya jadi keluarganya Daryl lihat ya tuh paham ya tapi kan yang dimunculin kan yang iya yang bagus-bagusnya yang di- mereka kan nggak ngalamin ya, di... gimana si kecil bisa masukin <laughs> uh, Lego ke kuping <laughs> gitu kan iya, Atau iya, ke, ke hidung I gitu iya, kan betul. Itu, itu kan nggak kan? kita kontenin pas nah, saat itu ya hmm. nah itu dan sekarang ada kecenderungan untuk menunjukkan bahwa I'm happier than you mm -mm. inisiatif itu gue yang paling happy siapapun nggak ada yang lebih happy dari gue dan biasanya orang-orang yang melakukan itu untuk menunjukkan mereka di mana mereka lagi ngapain itu orang-orang paling nggak happy. Oh, justru begitu yes. ya. Yes. Ah, ngerti gue. Yes. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Gitu next ya. Ini Karena untuk klik. apa ya? Pemberontakan, pembenaran yes. dan seterusnya ya. Ini nih finding yang menarik banget. Dari orang-orang itu, ada yang matinya putus asa, matinya sendiri, matinya bunuh diri ada di di kajian yang tadi hmm, itu. Hmm. Hmm. Ya, tapi ada juga yang hingga tuanya udah menikmati per, masa pernikahan ke-50. Hmm. Ngebayang nggak lo 50 hmm. tahun menikah? ya kan? Yeah, yeah. Dan kuncinya ini. Semua yang bisa langgeng itu tidak mencari kesempurnaan dari satu hubungan. Karena mereka tahu semua yang namanya hubungan dengan manusia itu messy. Kenapa? Hmm. Karena kita tuh messy. Makanya saling melengkapi ya makanya saling memaafkan, ah, okay. saling menerima, tidak berusaha lagi mengubah, okay. betul ya? Karena hmm. yang bisa mengubah hanya Allah gitu kan. Yeah, yeah. Dan yang Allah sudah persatukan, tentunya akan dilebih mudahkan untuk bisa terus bersama. Tapi effort untuk menuju ke arah situ, ini menurut gue hasil dari sini ini islami banget. Hasil dari kajian ini bahwa kalau lo huh? sebisa mungkin Ya maafkan peran laki-laki, peran perempuan dijelaskan di sini. Menarik ya. Okay. Bahwa laki-laki sebagai koam, sebagai tonggak, ya kan yang dibutuhkan itu kalau perempuan adalah companionship kebersamaan. Laki-laki yang ditunjuk yang dibutuhkan adalah honor kehormatan. Itu ditunjukkan di sini. Hmm. Dan bahwa jangan pernah mencari kesempurnaan dari hubungan. Sementara yang sekarang kalau kita lihat ke media sosial, banyakkan yang ditunjukkan apa? My relationship yeah. is perfect. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, Padahal yeah, yeah. nggak ada. Gue pernah Uh, lihat pas banget dia, ya uh, cerita aja sih gitu ya. Uh, tadi pagi, hmm. tadi pagi, nih lo lihat deh, gua sampai awal um, nama akunnya. Jadi uh, dia pasangan lah, hmm. ya ada lah pokoknya di luar. Sepertinya mungkin kayaknya nggak tahu nih di daerah-daerah Eropa Timur kayaknya. Hmm. Jadi misalnya dia cerita begini.

suami istri yang tampak kebahagiaan bersama ideal banget ya. ada yang salah di situ. Kalau kita iya, mau iya, menunjukkan iya. potret idealisme. Hmm. Tapi menjadi salah apabila itu jadi satu-satunya potret kita tentang relationship. Gua dapat nih. Thank you oh. coach. Misalnya ngelihat gini, nggak ada yang salah sama postingan nggak ini. Gak ada. Tapi kalau gua coba kaitkan kepada sosial media itu adalah pemicu mental uh, gangguan mental gitu kan kesehatan mental dan seterusnya. Eh uh, gini Semakin banyak kita berselancar di sosial media, kan ketemu nih akun-akun kayak begini, oke? Okay? Terus subjektivitasnya muncul bahwa ketika suami istri tuh lihat tuh, mestinya kamu. Nah, kan? itu Tuntukkan gesekannya dimulai dari sama situ. Lain, betul. Mulainya dari situ yes, berarti yes. harusnya kamu kayak begini. Mestinya kamu, mestinya kamu tuh hashtag ya, mestinya kamu. Nunjuk, kan? Iya, ya, kan? tuh harusnya kamu kayak gini. Padahal kita sibuk fokus perbaiki diri ah, aja ya nah kalau potret-potret ini tidak dimaknai dengan benar dan malah akhirnya masih ingat nggak cerita yang ada ibu yang sangat-sangat terharu nonton uh, apa drama gitu uh, ya. sampai bercucuran air mata uh, karena syahdu banget terus si anak bisa minta makan maaf makan nggak? Lagi gimana sih gitu kan uh, iya, iya. saya lagi ngurusin ini gitu kan uh, urus sendiri dirimu gitu kan kenapa karena lagi fokus ngeliat uh, itu itu kan contoh tahun sembilan puluhan delapan puluhan ya bahwa lo gagal melihat hidup lo saat ini kenapa karena lo membiarkan hidup di tempat lain mm -hmm. padahal hidup lo kok nggak di situ gitu eh, kan iya. ini ini jadi kata kuncinya kita nggak boleh mengedepankan gratifikasi instan kita ngelihat ini kita pengen pasangan kita segera kayak okay. begini ya kan jadi delayed gratification yang kita bisa lakukan adalah ya lo ambil contoh lakinya aja kalau lo laki, lo ambil contoh lakinya. Kalau lo perempuan, lo ambil contoh jadi perempuan nih. Jangan yang perempuan sibuk ngasih tahu laki lo harusnya jadi laki gimana. Ah, iya. Yang laki nggak sibuk nyuruh istri lo jadi istri musik kayak gimana. Repot udah. Lo udah nyampurin domain yang lain. Lawang Allah itu dalam hadis-hadisnya ya kan. Rasulullah juga dalam kisah-kisah hadis dan Quran menunjukkan spesifik kan. Ini kepada siapa? Lo lagi ngomong sama kafirun kah? Lo lagi ngomong sama mukminun kah? Ya kan muslimun kah? Iya kan, Hah? iya enggak, atau iya. lagi ngomong sama ya Ayuhan nah semuanya betul iya, kan, beda-beda Jadi memang kalau ya. lo tuh laki yang lo dengerin nasihat buat laki nggak usah campurin untuk yang perempuan. Uh, okay. Yang perempuan nggak usah sibuk nyari nasihat buat suami. Iya. Sibuk nasihat buat diri lo aja dulu sendiri lo akan lebih baik sambil terus doain pasangan lo. Eh ya benar itu berasa lo, Gua aja yang nonton kayak gini secara fitrah karena memang uh, terlalu asik ya berlama-lama gitu ya ketemu begini ketemu begitu dan seterusnya. Fitrah itu menjawab gini, uh, ya kita kita hanya manusia biasa ya, reflek aja sih sebenarnya saya reaktif ya, kayak ini kenapa enggak? Ah, setan mulai masuk tuh. Iya, iya kan? Dia, komentar da, tentang ini baik loh. Iya, kan baik, ini kan baik. Ini baik gitu. Bahkan gini, kat katakanlah wajahnya enggak ditunjukkan gitu ya. Dari, iya, betul. Tapi kan gini. Kan keidealan itu dimunculkan si laki-laki jangkung, si istri sampai. dan keluarga gue kan enggak gitu. Karena istri gue lebih tinggi dari gue gitu kan. <laughs> Bener gak? Ya, ya, jadi ya, ya. pada saat ngelihat itu lah, Gue udah gak ideal Kenapa? Karena dari bayangannya aja Muna lebih panjang dari gue gitu, uh, Bener uh, gak? Iya, 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 iya kan? Iya, iya, iya. Nah ini bahkan wajahnya gak dimunculkan Apalagi, apalagi kalau wajahnya dimunculkan. Apalagi dimunculkan Apalagi dimunculin fitnah fitnahnya luar biasa tuh, ya Allah ya. Lihat tuh lihat tuh Ya Allah ya, Kamu jujur muka lagi Kamu gak pakai skincare ya? Syar'i-nya udah sangat kayak begitu itu. Iya kan? Masalah untuk lebih syar'i mana aja jadi ribut. Iya, eh, kok kamu kok gak Jelbab dia sih panjang sih Gak kayak dia nih Coba kamu kayak dia nih Atau sebaliknya bahkan Iya gak Jadi semuanya tidak dilakukan Dalam kunci ingin memperbaiki diri dan lingkungan Dan dan dan, dan relationship Enggak Justru semuanya ingin memperbaiki dia Supaya gue jadi lebih menerima hmm. dia Loh Kan yang lo bisa perbaiki cuman lo iya, dan iya. Dan lo kasih kontribusi ke relationship Kalau lo udah mau perbaiki diri Relationship lo meningkat dan percayalah bu yang di sana juga akan berusaha memperbaiki diri kalau lo terus berusaha memperbaiki diri. Hmm, Itu yang disebut iya, iya. delayed gratification, deserving mentality. Perasaan bahwa oh, gue kan emang udah layak dapat ini. Oke. Okay. Amin. Oke. Okay. gue udah 20 tahun. Gue udah 10 tahun nikah, ya sewajarnya gue dapat ini. Ya, harusnya, kan suami harusnya, gitu. harusnya. Yeah. Eh, gak bisa Nggak bisa, karena keadaan itu selalu berubah Dan tugas lo adalah menata setiap keadaan Pahami peran lo sebagai laki Pahami peran lo sebagai suami hmm. Gitu kan? Hmm. Ya hmm. kan Jangan karena suami Karena laki lo harus mendapatkan Apa yang lo mau Justru hmm. karena lo laki justru karena lo suami Lo harus bisa berusaha memahami yang lain hmm. Karena diantara Dua ini yang paling bisa memahami laki-laki Bukan perempuan Kalau perempuan mau memahami ya bonus Tapi laki-laki wajib Wajib Istri lo marah lo nggak boleh terpacu hmm. Terpicu gampang ngomong Iya karena perempuan udah bengkok Tulang rusuk ya, Tapi kan memang itu kaidahnya justru kasih sayang dapat dari mereka kenapa diberikan flexibility Untuk melihat segala sesuatu Jadi penuh flexibility Ya karena mereka lah disitulah rahim Allah dititipkan Betul kan hmm. Nah ini yang menurut gue suka Pak. Dan yang terakhir yang paling menohok People time bukan screen time <laughs> Iya 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 benar. Gitu. Kepukul banget ya. <laughs> screen time. Jadi gue deg-degan kalau andai kata coachernya tiba-tiba, dia punya handphone lo dong, gue mau ngecek nah. settingannya, gue mau lihat screen time lo. Yes. Wah pasti. Da, dan tinggi banget. Bahkan ya. sekarang bukan Rene aja. Pemerintah Amerika Serikat dan harapannya kita punya Menteri Kesehatan yang keren tuh siapa namanya Budi bikin, hmm. Pak Budi ya kalau anda melihat ini atau tim anda melihat ini tolong diberikan ke Pak Menteri Kesehatan ini waktunya pemerintah ambil peran bahwa yang namanya regulasi itu bukan di Menkominfo terkait tentang kesehatan mental hmm. tapi juga Kementerian Kesehatan butuh membuat rekomendasi-rekomendasi eh -rekomendasi. keren tuh nanti akan dibuat juga bahwa kayak di di beberapa kayak kayak kalau di beberapa platform tuh udah dibuat Lu udah melampaui tiga jam lo yakin mau lanjut itu ada ada pertanyaan itu kan itu Paling dari platformnya gini. apa dari dari platform kominfo kitanya? Platformnya. Oh. Platformnya. Kayak Apple tuh kan ada parental control ya, yeah, bisa yeah. membuat berapa jam anak itu. Hmm. Jadi kalau lo udah lampau itu udah nggak bisa dipakai. Tunggu dulu, tunggu besok. Gitu. Demi kebaikan lo juga kok. Iya yeah, yeah, yeah. Iya kan? Lo nggak sadar pengennya cuma 5 menit, 15 menit, tiga jam. Ada lo. Ngeri ya. Iya. Dan yang dilihat udah nggak jelas lagi, udah, udah aja, udah Sur surfing aja udah purposeless, adiktif soalnya. Yes, hmm. itu yang paling bahaya, efek adiktif itu. Makanya kita masih jauh banget dari Finland. Dan yang harus dibenahin banyak pemerintah kalau bisa jadi lebih bersih, KPK dikuatkan lagi. Tapi kan itu, itu di luar kendali kita. Yang ada oh. dalam kendali kita, apa? screen time. Yang ada dalam kendali kita apa? Perasaan bahwa kita minta dipahami. Yang ada dalam kendali kita apa? Pengen cepat dapat hasil itu kalau bisa diperbaiki. Ya itu dulu ya pelan-pelan dari, dari bawah sini. kita benahin, baru yes. nanti urusinnya ya udah kita doakan semoga eh, bener KPK-nya dibenahin. Soalnya hmm. tadi gue jadinya akhirnya kesantil juga sih pas lo bilang bahwa ternyata dari negara yang bersih ternyata dari kepemimpinan yang bersih dan seterusnya itu jadi nyambung. Kalau lo ada teman-teman di negara-negara Nordik atau lo pernah tinggal di negara Nordik cerita deh atau lo pernah tinggal hmm. di negara asing gitu ya yeah, bukan yeah. di Indonesia cerita deh. Ya New Zealand termasuk yang paling tinggi juga tadi kan hmm. Ya kan itu kan indah gitu ya yeah. Walaupun pupus sudah cita-cita untuk ke sana gitu Tapi kita masih nggak boleh putus harapan apa buat tuh? pergi kesana gitu. Apa sih maksudnya? Oh enggak 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 ada Gue oh, gak ngomong apa-apa iya. iya. gitu Emang sekarang Cuma... siapa sih dubesnya New Zealand? Nah itu juga gue gak tahu. Pak ya? Udah enggak udah lama enggak Udah diganti Emang iya? Udah diganti Kita undang aja Mas yang untuk cerita nanti ya Oh iya ya. Atau kita undang juga Pak Budi Sadikin Tapi kita pengen denger deh Kalau lo pernah tinggal di negara luar Yeah. lu ceritakan gimana keadaan dibandingkan dengan kita di yeah, Iya boleh yeah. boleh boleh yeah. boleh tuh ya. Yeah. Yeah, coba komen deh nanti baru kita ulas lagi yeah. di pekan depan yeah. kita coba bandingkan bener nggak contoh misalnya kan tadi ada top 4, top 10 apapun itu ya yeah, ceritain aja iya nih gua di Denmark pernah yeah. gua gue merasakan oh iya yeah, nih dia begini nah ya. Yeah. nggak cuma itu tapi lu tambahin lagi bener nggak ketika lu uh, pernah mungkin berlibur pernah mungkin tinggal pas ke Indonesia rasakan gluminya Sadnessnya Atau dan malah solusinya. sebaliknya uh, Oh Indonesia mah enak banget dibandingkan Dengan waktu gue masih di gitu kan misalnya. Bisa jadi Gue di Afghanistan gitu ya Atau gue lagi di Amerika bahkan uh, Aduh Amerika hancur banget Gerakan woke-nya parah Ya kan uh, uh, Riot 6 Januari itu parah banget Ya kan yeah. Ribut antara Republican sama Demokrat tuh <laughs> Ngaco <laughs> banget Nah kita pengen ya, dengar. Iya, iya seru, tuh, ya. seru. Tuh. Karena ini report ini menarik sekali untuk dibahas. Uh, uh, ya. boleh. Ya, kita tunggu di kolom komen nanti kita bahas di pekan depan ya, tetap di Coach kasih solusi. Coach kasih solusi.